Okey, jadi kita akan mulakan kelas kita. Hari ini kita akan bersoal jawab berdasarkan petikan teks ataupun maklumat yang telah diberikan. Kita lihat kepada buku aktiviti muka surat 7 dahulu. Okey, tajuk dia adalah melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Saya nak tanya kamu, rebung ni apa? Siapa tahu? Siapa tahu apa maksud rebung? Tak ada siapa tahu? Makanan. Oh, makanan. Ada lagi siapa tahu maksud rebung? Ada lagi siapa tahu maksud rebung? Tak tahu. Tak tahu. Okey. Tak tahu. Rebung ni sebelum dia menjadi sebatang buluh yang tebal ataupun sebatang buluh yang panjang, yang tegak, dia permulaannya dia akan jadi rebung dahulu. Kiranya dia ni macam buluh yang muda. Bila sifat rebung ni, dia lembut dan dia mudah untuk kita lenturkan dia. Itu adalah rebung. Senang cerita, anak kepada buluh. Sebelum dia jadi buluh yang besar, yang kuat, yang keras, dia akan jadi rebung dahulu. Dan rebung ni boleh dimakan. Okey? Okey. Kita sambung lagi kelas kita. Imran dan Alia sedang berbual-bual tentang kelas tarian Zapin yang akan diadakan pada minggu ini. Okay, ini adalah maklumat mengenai kelas tarian Zapin. Cikgu, muka surat berapa? Cikgu, muka surat apa? Buku surat 7. Buku aktiviti ya? Ya, buku aktiviti muka surat 7. Okey. Okay, ini merupakan maklumat bagi kelas tarian Zapin. Okey, tarikh dia pada 26 dan 27 Jun 2000 berapa ni? Okay, hari Rabu dan Khamis. Okay, masa 3 hingga 5 petang bertempat di Dewan Sekolah SK Perdana. Okey. Okay, 3 hingga 5 petang bermaksud lebih kurang 2 jam. Okey. Sekarang ini boleh tak saya minta saya nak minta Annabelle bacakan saya yang ini. Bilakah kelas itu akan diadakan? Okey, terima kasih Annabelle. Okey, sekarang ini saya nak minta Ratu bacakan yang ini. Alia, kelas tarian Zapin akan diadakan pada minggu ini. Okey, terima kasih Ratu. Okay, silakan Dia bacakan yang ini. Silakan Dia. Buka mic dia, tak dengar suara. Tak ada. Oh, baru masuk. Okey, Dia, tolong saya bacakan yang ini, Dia. Yang saya tandakan. Okey, seterusnya pergi kepada Kuin Jun, tolong saya bacakan. Di manakah kelas tarian itu diadakan? Okey, terima kasih Kuin Jun. Okey, siapa nak jawab untuk soalan ini? Siapa tahu apa jawapan dia? Okey, silakan Meru. Kelas itu diadakan pada Dewan Sekolah SK Perdana. Okey, terima kasih. Sikit lagi nak betul. Silakan Aliza. Kelas tarian itu diadakan di Dewan Sekolah SK Perdana. Okey, terima kasih. Ada lagi? Sofia Idina?
Ada lagi? Tak ada. Jawapan yang sama. Kelas, bagi saya, kelas tarian itu diadakan pada hari Rabu dan Khamis. Oh, dia ada di manakah? Ha, cuba tengok soalan tu. Dia tanya di manakah? Okey. Kelas tarian zapin itu diadakan pada Dewan Sekolah SK Perdana. Oh, okey. Jawapan yang paling tepat tadi pada Aliza. Okey. Kelas tarian itu akan diadakan di Dewan Sekolah SK Perdana. Dewan di huruf kecil eh, sorry. Siap. Dah siap, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Ya, selamat pagi. Buku aktiviti buku surat 7 eh, Jadina. Siap. Siap. Terima kasih, cikgu. Okey, sekejap eh. Saya nampak dia tengah menulis lagi. Okey, kalau dah siap, kita pergi berpindah kepada soalan seterusnya. Saya nak minta Aliza bacakan saya yang bawah ni, Aliza. Mengapakah kelas tarian itu diadakan di Dewan Sekolah? Okey, siapa nak cuba jawab? Queen Jun nak cuba jawab? Cuba fikir secara logik. Kenapa nak buat kelas tarian dekat dewan? Mesti ada sebab. Sebab ramai orang ke? Bila ramai orang, kita perlukan apa? Tempat yang besar. Bila ramai orang, kita perlukan tempat yang luas dan juga besar. Jadi cuba fikirkan ayat. Tarian, kelas tarian Zapin itu diadakan di Dewan Sekolah kerana kawasan cikgu saya
Okey, silakan Sofia Edina. Kelas tarian itu diadakan di Dewan Sekolah kerana kawasan itu luas dan tidak sempit. Oh, okey. Terima kasih. Akila nak cuba Akila. Dari semalam senyap je. Tak ada apa nak jawab lagi? Okey, jadi saya mungkin pagi-pagi ni semua mengantuk lagi, tak apa. Okey, jawapan dia kelas tarian itu diadakan di Dewan Sekolah kerana kawasannya luas dan besar. Luas dan selesa lah. Boleh lah. Pastikan eja selesa betul lah. Biasa kalau saya tanda buku, selesa tu jadi selasa. Dah biasa dah cikgu. Dah cikgu. Okey, dah sudah? Dah. Belum. Nampak dia orang tengah tulis lagi. Dah. Dah, cikgu. Okey. Kalau dah sudah, kita berpindah kepada soalan yang ketiga. Okey, saya nak dengar suara Dia. Silakan Dia, bacakan. Apakah lagi tarian tradisional yang kamu tahu, Iman? Okey, ini adalah soalan secara rambang. Dia tanya kepada Imran. Apakah lagi tarian tradisional yang Imran tahu? Okey. Siapa nak cuba jawab? Siapa nak cuba jawab? Ini soalan pengetahuan. Tarian singa, tarian singa. Cuba jadikan dalam ayat yang betul. Tarian tradisional yang saya tahu lagi ialah tarian singa. Satu je. Saya. Tarian lagi cikgu sampai. Cikgu saya. Tarian joget. Tarian joget. Okey. Buat ayat lengkap. Lepas tu cuba bagi tahu saya jawapan dia. Saya. Okey, Sofia, silakan. Tarian tradisional yang saya tahu ialah doyang sayang. Satu je. Sofia letak tarian samping. Mana ada tarian samping? Tak. Zapin. Okey, cuba kita pilih.
Okey, Melayu tadi doa Melayu tadi kita dah ada tarian kita boleh letak tarian lilin. Untuk Cina kita boleh letak tarian singa. Untuk India tarian apa? Tarian Panjenatyam. Alamak. Cina. Tarian. Kalau nak eja Panjenatyam tu? Tarian Cina. Ada sesiapa boleh ejakan saya tarian Panjenatyam tu? BHA. Sekejap saya cari. Oh, saya dah sempur dah. Oh, ni susah je ni. Mesti ramai kan. Okey, tak apa saya tuliskan. Tarian tradisional. Tarian yang saya tahu ialah tarian lilin, tarian singa dan tarian betul lah saya je. Betul cikgu. Yang main-main. Okey, dah siap? Belum, cikgu belum. Oh, belum. Cikgu belum sebab saya salah tulis tarian India tu barat. Belum. Biasalah pagi-pagi ni memang macam ni. Kalau cikgu sebelum, tak nampak. Tak nampak? Zoom sikit. Dah cikgu tapi tak muat. Tak apa, kecil-kecil sikit. Saya muat je tu. Cikgu tadi sebab cikgu muat sebab tadi saya dengar rumah cikgu. Saya baru sampai ni rumah ni dah serah. Okey tak apa Iza, buka buku aktiviti jilid 2 buku surat 7. Oh, dah cikgu. Sekejap saya nampak dia tengah menulis lagi tu. Ya, cikgu. Okey, boleh saya berpindah ke soalan seterusnya? Okey, yang belum siap tu kamu teruskan menulis. Belum. Tak apa, yang belum siap kamu teruskan menulis. Masih nampak lagi kan? Cikgu. Ya. Yeah. Soalan masalahnya ni ada dua soalan. Soalan ni ada satu je. Tak apa, nanti kita buat. Okey. Okey, soalan seterusnya saya nak minta Aimi, ada tak Aimi kat situ? Aimi, bacakan soalan ni Aimi. Dari semalam senyap dia Aimi tu. Bagaimanakah kita dapat mengelakkan tarian-tarian mengekalkan tarian-tarian tradisional itu? Oh, okey. Terima kasih. Siapa nak cuba jawab ni? Ni senang aja ni.
Ada sesiapa nak cuba jawab? Untuk cikgulah senang. Senang cikgu cakap. Macam mana kita nak kekalkan tarian-tarian tradisional tu? Kita hendaklah pergi ke... Kita kena ada tarian selalu-selalu. Dia sama. Apa yang mereka... Pertandingan tarian. Oh, saya tertinggal satu soalan lah. Kamu perasan tak? Kita tertinggal satu soalan. Kenapa, cikgu? Soalan yang ini kita tertinggal. Ya? Bila soalan yang ini kita tertinggal. Tu Alia kelas Zapin akan jadi kepada minggu ini. Bila kelas itu diadakan, kita tinggalkan ke? Kita tertinggal yang ini. Okay, tak so, apa. Kena padam semua. Tak payah, tak payah. Biarkan je kosong, tak apa. Biarkan kosong, tak apa. Kita teruskan. Okey. Bagaimana kita nak kekalkan tarian-tarian tradisional ni? Dekat sekolah kita, kita dapat kekalkan tarian-tarian macam ni dengan adakan persembahan pada perhimpunan, kita juga adakan pertandingan-pertandingan. Contohnya kita nak kekalkan pakaian tradisional orang India. Jadi kita buat pertandingan Ratu Cantik sempena Deepavali. Oh, suka semua orang nak masuk. Kemain dengan make up tebal-tebal. Lepas tu kita nak kekalkan pakaian tradisional kaum Cina. Kita buat lagi pertandingan Ratu Cantik untuk pertandingan pakaian tradisional masyarakat Cina. Selain daripada itu, kita juga boleh kekalkan tarian-tarian tradisional ini dengan menganjurkan kelas-kelas tarian melalui kelab dan juga persatuan. Adakan sekolah kita adakan kelab ataupun persatuan untuk tarian? Ada. Ada. Nanti kamu dah jumpa, nanti kamu masuklah kelab tu. Okay, jadi macam mana kita nak jadikan ayat yang lengkap? Siapa tahu? Tak tahu dah. Ya, dia pagi ngantuk kan. Eh. Malam tidur pukul apa ni? 12. Satu kiri. 1:30. Itu saya bangun 12. Okey. Kita jawab soalan dekat sini. Saya pukul 1:30. Okey, kita kita dapat kekalkan tarian tradisional dengan saya tulis dulu dengan menganjurkan pertandingan dan aktif dalam penglibatan kelab dan persatuan. Dah, cukup. Ada lagi? Belum, saya belum.
Dah, cikgu. Okey. Kalau dah sudah, kita lihat ada satu soalan tertinggal. Cikgu. Ya, saya. Yang dekat atas tu biarkan kosong ke? Sekejap, tak apa. Kita nak jawab soalan yang tertinggal dekat situ. Dah siap, cikgu. Dah siap, cikgu. Okey, kalau dah siap, kita nak jawab soalan di ruangan yang tertinggal tadi tu. Okey, soalan dia tadi yang ini, dia tanya bilakah kelas itu akan diadakan. Jadi sebenarnya, jawapan dia dekat sini adalah kelas itu akan diadakan pada 26 dan 27 Jun. Tahun 2000 berapa? Okey. Dia tanya tarikh. Bila tu merujuk kepada tarikh ataupun hari ataupun masa. Okey. Jadi nak jawab dia. Kita tulis sekejap kat sini. Kelas tarian itu akan diadakan pada 26 hingga 27 Jun 2021. Betul tak? Okey. Bermula jam 3 petang hingga bermula cukup kita je tarik saja. Cikgu. Ya. Yeah. Saya tak siap bawa tu lagi. Dah cikgu. Okay. Belum. Ada kawan-kawan yang tengah menulis lagi. Kita tunggu sekejap. Cikgu, saya belum siap bawa ini. Tak apa. Kamu tulis dulu. Saya tunggu. Cikgu. Saya dah tulis. Habis. Oh, okey. Tak apa. Izzah, atas sekali tu dapat tak, Izzah? Dapat. Yang atas sekali. Cikgu, boleh saya pergi ambil air? Boleh. Kejap lagi saya buka yang atas tu, Izzah. Kejap. Dah. Okey, dah siap para Sofia? Okey, saya bagi peluang kepada Izzah yang atas ni. Dah. Okey, kalau dah sudah, kita teruskan lagi dengan aktiviti kesukaan kamu. Yeay. Apa agaknya tu eh? Quizy. Okey. Cikgu bagi soalan banyak sikit tau. Banyak sikit?
No. Bagi 50. Soalan sampai 30. Okey, jadi kita akan jawab soalan mengenai bersoal jawab. Okey, sekejap saya bagi link dia. Tak faham ah. Sebab mic eh. Sebab apa Farah Safia? Saya buka mic. Tak tutup. Firas, masalah kamu okey ke? Gambar kecil lagi. Cikgu. Ya. Yeah. Kecil lagi. Tak tahu dia jadi. Dia jadi sekolah lepas orang putus. Dia kena tukar setting dengan tu. Dengan saya lalu keluar ke saya. Tak apa, kamu dan kalau dah join quizzes, mid tu kamu keluar sekejap tak apa, lepas tu masuk balik. Kalau Firas tu saya rasa kena tukar layout dia. Layout. Saya dah masuk lagi. Ha. Untuk Firas dia. Sebab dia ada masalah dengan dia punya device, mungkin layout dia tu kena setting sikit. Kecil. Okay, baru ada 17. Hari ni student saya ada 20 sepatutnya. 20. Dan Lili. Oh, dah berapa lagi? Dan Lili, Firas, 21, sorry. Iza, Annabelle, Dia, Damia, Kasi. Dania, Abila. Eh, geram mati. Gerak je. Farah, saya kena awak punya nama Nur Farah Sofia N. Ya. N tu apa? Maksud awak? Maksud saya kan ada macam Farah Sofia letulah N. Okey, kalau tak ada lagi, saya akan mulakan kelas. Mulakan kuis. Okey. N. Saya dah tukar dah. Jadi S. Okey, namakan pertandingan di dalam poster ini. Apa pertandingan dia ni? Pertandingan mencipta poster. Pertandingan mencipta poster kreatif. Tak tahu dah saya. Bila pertandingan mencipta poster hijau. Apa dah nampak? Tenang aje. Amun ada susah. Okey, masa dah tamat. Poster kreatif. Yeah, betul. Okey, jawapan dia adalah pertandingan mencipta poster kreatif. Mana satu tajuk dia? Ini. Okey, yang besar tu adalah tajuk dia. Dia susah nampak je. Soalan nombor 2. Cikgu kata soalan banyak. Apakah tema poster kreatif? Amalan hidup tema. Hijau. Amalan hidup hijau semasa perintah kawalan pergerakan. Amalan ya hidup ke? Semasa perintah kawalan pergerakan. Dah masa dah nak habis. Jadi tempat. Eh, tak sempat. Eh, sumit. Aloh. Time off. Salah. Okey, jadi jawapan dia adalah kalau kamu tengok gambar, yang ini tema amalan hidup hijau semasa perintah kawalan pergerakan. Saya dah betul. Dia cikgu pilih tengah tapi susah nak sumit. Dah macam lah alasan. Eh, nombor 3. Dia tanya tarikh penyertaan. Sekejap, Zoom kan. Berakhir, maksudnya yang paling last sekali. Ada pupik. Dia sedang cerita tarikh tutup. Macam tak tahu je. Eh, senang aja tu. Dah ada jawapan dah. Tadi lupa ada lepas dia. 12 Mei.
Kalau ada macam mana? Eh, aku. Iya. Cikgu, saya datang ke sumit, dia kata tie out. Dapat. Okey, tarikh akhir penyertaan pada 12 Mei 2020. Tengok poster tu, nampak? 24 April hingga 12 Mei. Maksudnya 12 Mei tu tarikh akhir lah. Cikgu, sangat blur. Sangat kecil. Mana kita boleh tengok? Eh, saya nampak je ni. Kami tak tengok. Poster tu tak nampak je, cikgu. Saya ni sih. Tak, kamu cikgu tengok dekat handphone kamu lah. Saya pakai komputer. Ha, boleh nampak? Kamu kena tekan gambar tu. Okay, nombor 4. Syarat-syarat penyertaan syarat terbuka kepada apa? Syarat terbuka kepada masa dah nak habis. Mesti salah, mesti salah. Farah boleh besarkan lah. Awak ni tekan tepi. Awak tekan tepi. Awak tekan tepi. Betul. Bila saya tekan benda tu dapat sumit, mesti salah. Okey, dia terbuka kepada pelajar sekolah berumur 18 tahun ke bawah. Dekat bawah ni syarat pertandingan tu, nombor satu dia. Okey. Apa? Yeah. Ke bawah ke atas? Ke bawah tu maksudnya kalau 18 tahun ke bawah, mestilah orang tu 18 tahun ke sebelumnya. Contohnya 17, 16, 15, dia okay, tak boleh lebih 18. Faham? Okey. Kalau atas okay, saya dah. Kalau ke atas dia mesti tahun atas 18 tahun. 18, 19, 20. Faham? Faham. Okey. Nombor 5. Tak faham. Apakah hadiah pemenang naib juara? Juara pertandingan mencipta poster kreatif. Tadi tak nampak dah. Ingat betul ke tak betul tu? Okey. Pilih yang nombor satu. Okey. Pandailah dia nak hantar kawan dia tu kan. Nombor dua kan? Saya tahu semua. Saya tahu semua. Saya dia cakap nak Johan. Bukan Johan. Tu. Ha, saya nombor satu. Ah, jawapan dia RM500 dan sijil penyertaan sebab naib juara ini merupakan naib Johan tempat kedua. Okey. Soalan nombor 6. Cikgu, kenapa poster sama cikgu? Eh, senang dalam poster ni banyak maklumat. Poster dalam bahasa apa? Malaysia. Weh. Arab. Jerman. Takkan bahasa Inggeris tengok lah. Senang je ni. Haa, senang ni. Tahu. Tahu. Malaysia, ya, Malaysia. Nasib baik betul Malaysia. Cari-cari kat kertas tu, susah nak jumpa. Tengok masa tekan. Jawapan dia adalah dalam bahasa Malaysia. Okey, nombor 7. Cikgu tak ada lagu. Tak boleh. Tanya aja. Para peserta ni wajib memuat naik poster di Instagram. Dekat mana nak buat naik poster? Senang je tu. Instagram. Tak sempat dah ke? Instagram dengan Facebook ke? Yes, Instagram. Saya baru tekan Instagram.
Dia tak boleh submit. Submit apa lah submit? Okay, jawapan dia adalah Instagram dan Facebook. Okay, nombor 8. Kenapa kena sebarkan? Dan apa? Apa lagi tertinggal? Cikgu, tolong baca. Baca sendiri. Alah. Cikgu, saya rasa tak boleh cakap macam ni. Gaya hidup hijau Malaysia. Cikgu, saya tak dapat baca soalan nombor 8. Kenapa tak boleh baca? Boleh lah. Tadi jawapan tengah je. Baik saya tengah. Tadi hijau Malaysia. Okey, apa dia sarannya? Internet saya teruk. Oh, kamu jauh daripada router tu. Kena dekat sikit dengan wifi rumah kamu. Okay. Jawapan dia yang ini. Gaya hidup hijau Malaysia. Dekat dalam poster tu ada. Terang-terang dia tulis. Nampak? Okay. Nombor 9. Poster perlu dibuat. Buat dekat mana? Bilik sekolah ke? Kediaman. Apa tu kediaman? Kediaman tu rumah, tempat tinggal kamu. Sekolah. Tengok poster. Poster tu dia dah tulis lah. Ada maklumat dalam tu. Perlu dibuat di mana? Kediaman. Betul. Oh, okey. Kediaman kan? Kediaman. Kenapa tak boleh buat dekat sekolah? Siapa tahu? Tak tahu. Sebab kan PKP. Cikgu apa tu kediaman? Cikgu apa tu kediaman? Kediaman tu rumah tempat tinggal. Cikgu. Cikgu. Macam mana nak dapatkan poster tu? Kamu kena lukis sendiri. Dia adalah pertandingan mencipta poster. Lukis sendiri. Dia kata poster ini perlu dibuat di mana? Tanpa melanggar perintah kawalan pergerakan. Maksudnya bila tak langgar perintah kawalan pergerakan, kita kan tak boleh keluar rumah. Jadi kena buat dekat rumah lah. Sebab tu tak boleh buat dekat sekolah. Tak boleh buat dekat bilik seni. Okey. Apa dia? Cikgu lagi suka duduk rumah ke duduk sekolah? Sekolah lah bagus. Saya dah muak dah duduk rumah. Selalu. Okey. Soalan nombor 10. Ada tempat keempat di 30. Dia dapat apa? 30. Ha, mana 5? Ha, lagi dah dapat. Tenang aje dapat duit lagi. Dapat duit raya. Mana duit cikgu? Pakcik dia kata apa sekejap dia kata cikgu buka mesin dan sijil pernyataan. Masa tak sempat lagi nak submit. Okey, jawapan dia adalah RM100 dan sijil penyertaan. Okay, soalan nombor 11. Ini senang je ni. Pilih jawapan yang sesuai bagi soalan yang dikemukakan. Buku cerita itu saya pinjam dari perpustakaan. Masa dah habis. Ada pun yang saya cerita. Oh, sikit lagi dah habis. Geramlah bersebelahannya dengan jawapannya.
Alah. Okay. Jawapan dia adalah tajuk cerita yang saya baca ialah Misteri Bilik Darjah. Misteri Bilik Darjah Tiga Hijau. Dalam tak masuk sekolah kan? Dia jadi misteri. Okay, sebab apa ini jadi jawapan? Sebab ini cerita pasal tajuk terus. Dia tak ada melencong. Bilik Darjah tu dekat mana cik? Saya tak sempat nak baca. Dekat mana boleh. Bilik Darjah tu kelas kamu lah. Cikgu buat ayat panjang sangat lah. Boleh kena baca cepat sikit dah jadi 3 dah. Okey, nombor 12. Pilih jawapan sesuai bagi soalan yang dikemukakan. Di manakah awak jumpa buku ini? Saya mahu pulangkan buku ini kepada awak. Saya jumpa buku ini di perhentian bas. Saya beri buku ini di kedai. Okey, dah nak habis. Terima kasih kerana menonton. Saya jawab salah lah cikgu. Tadi dua jawapan ke? Bukan. Saya jawab semua salah. Saya nak kata nombor dua. Yeah, betul. Saya betul. Okey, jawapan dia. Saya terjumpa buku ini di perhentian bas. Okey, soalan nombor 13. Cikgu ni jumpa lah, bukan terjumpa. Tengok soalan dia. Dia tanya, cikgu, kamu kenapa kamu tak hantar kerja rumah semalam? Saya tak hantar kerja rumah semalam sebab saya main game. Saya tak hantar kerja rumah semalam sebab saya tengok kartun. Tengok apa? Tengok kartun. Kartun ni. Okey, saya jawapannya adalah saya tidak menghantar kerja rumah semalam kerana buku saya tertinggal. Ini alasan biasa saya jumpa. Buku tertinggal, cikgu, buku tertinggal. Bila saya tanya siapa nak pakai buku dia, nenek nak buat pasok. Okey, nombor 14. Yelah cikgu, cikgu cakap saya kan? Ya ke? Saya tak cakap nama pun. Tapi cikgu macam cakap saya je. Bagaimanakah cara untuk pergi ke zoo negara? Kamu kerja perlu menaik bas. Mengisi uang bas ke mesin negara ni. Mesin ni terletak. Satu eh? Kanan satu. Betul. Okey, jawapannya adalah kamu berdua perlu naik bas untuk ke Museum Negara. Okay, soalan tamat. Hari ni tak banyak sebab kita banyak kerja nak kena buat. Asal. Tempat pertama sarannya, kedua ku dan ketiga Annabelle. Tapi tak apa, kita nak tengok. Tempat tujuh saya salah, tujuh saya betul. Kita nak tengok peratusan. Sarannya dapat 92%. Dapat 92. NFL 78. Yang lain semua biasa je. Okey, Dania pun 78. Dia 78. Cikgu saya pemarkah sebab saya. Cikgu saya. Okey, Aliza dapat 64. Damia dapat 78. Awak semua okey lagi. Cikgu saya. Okey, Ratu. Ratu dapat. Mana nama Ratu? Ratu dapat 71. Okey, jadi kita tamatkan, tamatkan kelas, tamatkan kuis ni. Kita sambung kelas kita. Ada satu lagi muka surat. Muka surat yang ke-8. Ini masa saya belajar dulu ada ramai kawan saya pakai baju macam ni. Okay, buku aktiviti muka surat 8. Ini dia. Okey, ini adalah baju tradisional. Kadang-kadang turun ke tempat. Apa dia?
Kreativiti je memanjang. Iyalah, tak ada apa-apa lagi. Banyak lagi tak siap. Orang dah nak habis dah. Kau pernah lapan tau. Kecil tau. Buku kecil, cikgu banyak rasa. Nak buku kecil ke? Mana? Nak buku tag, nak buku aktiviti. Ah, okey. Tapi nak quiz. Buku tag sebab buku tag kita masih ada. Okey, kita tengok dekat sini. Ini adalah baju tradisional Kadazan Dusun Panampang. Okey, orang Kadazan Dusun ni dekat negeri mana eh? Siapa tahu? Sarawak. Sabah, Sarawak. Okey, saya nak Sabah. Satu negeri je. Sabah. Okey. Jawapan dia adalah, okay, orang Kadazan Dusun ini tinggal di negeri Sabah. Ah, okay, dia tinggal di negeri Sabah. Okay, Kadazan Dusun ini merujuk kepada dia punya etnik ataupun kaum. Kalau dekat kita, kita Melayu, ada orang Cina, ada orang India. Tapi dekat Sabah ada banyak jenis etnik dan juga kaum. Salah satunya adalah Kadazan Dusun. Ah, okey. Pekerjaan utama mereka biasanya adalah kerja-kerja di ladang. Macam kawan saya di Sabah, dia orang Kadazan Dusun. Dia ada banyak ladang kelapa sawit, ada banyak ladang getah. Ah, memang pekerjaan utama dia ialah bekerja di ladang. Walaupun dia seorang cikgu macam saya, tapi dia cikgu ada banyak ladang sawit. Ah. Cikgu. Ya. Yeah. Cikgu, apa Sabah nama kawan sama itu? Sekejap eh. Apa dia Aliza? Apa nama dia? Oh, rahsia lah. Apa dia Farah Sofia? Sabah dengan Kedah sama ke? Eh, jauh. Sabah dekat seberang laut sana tu. Ha, kena naik kapal terbang. Kalau Perak ini dekat semua orang Sabah. Ha, Perak dekat Semenanjung. Naik kereta pun boleh sampai. Tapi kalau nak pergi ke, oh ya ke Ratu, orang Sabah, bagusnya. Okey, kawan saya dia orang Kadazan Dusun, aktiviti utama dia dekat sana adalah bercucuk tanam. Walaupun kawan saya tu seorang cikgu macam saya, tapi dia tetap tak boleh tinggalkan dia punya tradisi dia, iaitu bercucuk tanam. Dia ada banyak ladang-ladang sawit. Ah, bayangkan dekat sana. Dia kata dekat sana kalau 100 ekar tu biasa bagi dia. Ah, dekat cikgu sini dapat 7 ekar pun dah cukup besar, tapi dekat sana 100 ekar tu biasa bagi dia. Dia ada ramai pekerja untuk jaga ladang sawit dia di sana. Ah, okey. Okey. Pun sama wajib. Selain ada tanaman sawit, mereka juga ada tanaman contohnya padi bukit. Saya pernah makan padi bukit orang Sabah. Memang sedap. Tak sama macam padi sawah kita makan ni. Saya pernah pergi Sabah. Okey. Okey, kita tengok dekat sini. Yang atas sekali tu, orang perempuan, dia ada hiasan kepala dia. Yang lelaki nampak macam tanjak tapi bukan. Saya pun tak ingat dah apa nama dia. Okey, yang perempuan dia akan pakai topi yang dihias dengan bunga ataupun hiasan. Okey, kita tengok butang. Butang dia kebiasaannya dihias dengan berwarna seperti kuning-kuning keemasan. Lepas tu biasanya dia akan... Kenapa dia ada kari kuning? Kejap lagi saya beritahu kenapa warna kuning. Okey, bengkong. Lelaki pun pakai bengkong, perempuan pun akan pakai bengkong. Bengkong ni macam tali pinggang. Ya, Ratu, kenapa kat tangan? Cikgu, boleh saya minum air? Boleh minumlah. Okey, lepas tu cikgu, pakaian dia. Apa Farah? Cikgu, boleh ke kalau perempuan ni, kenapa dia pakai skirt? Kenapa dia pakai skirt tu? Sebab orang sana, kebanyakan orang Kadazan Dusun bukan agama Islam. Tapi kalau orang Kadazan Dusun yang Islam, dia akan skirt dia tu lambuh sikit lah ke bawah. Dia akan jadi kain lah. Okay? Okay, baju dia. Kain dia adalah kain daripada baldu. Okay, kain baldu. Baldu biasanya apa? Kain baldu ni dia tebal sikit. Dia macam, pernah tengok tak blazer mak ayah kamu kat rumah? Blazer tu ke tebal atau pengkut? Itu adalah kain baldu. Lepas tu dia akan pasangkan render keemasan. Render ni dalam
Dia macam dekat-dekat langsir tu, yang mak abang pasang kat langsir tu, itu render. Okay. Lepas tu dia akan pakai sarung hitam. Kalau untuk yang perempuan yang Muslim, dia akan jadi kain macam kain baju kurung tu lah, dia labuh ke bawah. Ada juga kawan saya pakai dulu. Selepas itu, dia akan pakai seluar panjang untuk lelaki. Perempuan tak pakai seluar. Okay? Ya, yeah, silakan cikgu, Liza. Cikgu. Apa dia, Liza? Dekat situ bukan apa tu, macam panas. Tak. Mereka, dia panas, dia tak panas sebab dia duduk dalam keadaan kebun. Dalam suasana kebun, dia kelilingi oleh pokok-pokok yang tinggi. Jadi tak rasa panas sebenarnya kat sana. Okay, cikgu, Sofia silakan. Cikgu punya muka surat lain lah. Ya ke? Macam ni tak ada. Betul, sebab cikgu punya ada bulat-bulat lain. Kita pakai bedong. Tapi cikgu punya tulis penampang, saya punya papa. Oh ya ke, tak apa, masih lagi sama, benda yang sama sebenarnya. Okey, sebenarnya soalan yang sama. Okey. Cuma saya rasa kamu dapat versi yang baru. Saya punya buku ni buku versi yang lama. Okey, kita terus jawab soalan. Kenapa warna lagi bagus? Okey, warna yang biasa digunakan ialah warna hitam. Warna hitam digunakan kerana penduduk hanya bergantung kepada tanaman dan sayuran tertentu sebagai pewarna kain. Nampak? Saya cakap tadi, walaupun dia seorang cikgu macam saya, dia tetap juga nak tanam pokok kelapa sawit. Dia tak boleh tinggalkan tradisi dia. Kenapa dia tak boleh tinggalkan? Dia dah jadi macam satu kebiasaan bagi dia. Macam kamu, kebiasaan kamu, katalah kamu suka makan ayam goreng. Cuba satu hari tak dapat makan ayam goreng. Menangis kamu. Saya. Okay. Saya sikit. Okay. Cantiknya baju tradisional Kadazan Dusun ini. Ya, baju tradisional kita memang cukup tinggi nilai seninya. Okey, silakan Syarvani. Syarvani, bacakan saya yang saya bulatkan ini. Tulisan dia sama kan? Sama cikgu, tapi hari ini saya tak baca lagi. Okey, tak apa. Saya nak dengar Syarvani dulu. Silakan Syarvani. Kuat sikit suara. Tak sama cikgu. Tak sama. Tak sama ke? Ya, cikgu pun. Sama, tak sama. Berwarna ke emasan. Sama, okey. Kita orang punya berwarna mix. Sama. Okey, silakan Syarvani baca. Okay, yang lain jangan kacau eh. Biarkan Syarvani baca, silakan. Pada pendapat kamu, mengapakah baju tradisional ini berwarna hitam? Oh, dia tanya berwarna hitam. Okey, jadi jawapannya adalah... siapa nak jawab? Saya. Silakan. Kerana warna hitam digunakan pada penduduk hanya bergantung pada tanaman dan sayuran tertentu sebagai pewarna kain. Dia dah ada isi dekat situ, tapi ayat tu macam tak cantik. Panjang. Bukan, macam terlampau banyak sangat. Ada siapa nak bantu betulkan? Saya sudah tahu. Warna hitam digunakan hanya penduduk untuk penduduk hanya bergantung pada tanaman dan sayuran. Oh. Ya ke macam tu? Sekejap, saya tengok jawapan dia kejap. Saya ada simpan jawapan ni. Sekejap eh. Cikgu punya tulis kemasan, saya punya ditulis tradisional ini berwarna. Oh, kamu punya keemasan? Tak, kita orang punya hitam. Punya berwarna. Cikgu punya keemasan. Pelik ni cikgu ni. Saya punya buku ni buku lama. Okey, tak apa. Jadi jawapan dia dekat sini. Terus je kamu tulis je. Okey, jawapan dia dekat sini adalah...
Cikgu besarkan. Warna pula. Warna hitam digunakan kerana penduduk hanya bergantung pada tanaman dan sayuran. Nokta. Kau tak nampak lah. Ada saya nampak kan untuk awak. Alah. Saya belum siap lagi tau. Abad tinggal. Saya pun. Eh, kelas, lepas ni ada kelas lain eh? Tak ada. Ada. 9.40. Ada, ada, ada. Sain. Siapa ajar? Jika Islam. Bukan. Sain kan ada GM. Takkan tak tahu pun. Ada eh, dekat mana? Saya tak tahu. Dekat Raitan. Cikgu baru ada GM. Mana? Ni nak kelas Sain. Kelas GM ni. Sain saya. Ha, Sain last. Sofia. Ya. Yeah. Jangan kalau waktu petang tau. Sebab saya ada tu. Saya tak boleh kalau waktu petang. Saya kena kalau waktu malam. Apa-apa. Cikgu, yang bergantung tu cikgu kata tiga T dengan G. J, J, J. Cikgu dah siap. Ada salah ke? Oh, bergantung. Ya Allah. Semua tak puasan. Piras dia puasan. Saya pun balik cikgu rasa berganting. Berganting tu apa? Saya baru je nak takak, nak cakap berganting tu apa. Okey dah. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Mengapakah penduduk menggunakan... saya punya soalan tak samalah. Cuma kamu bacakan seorang. Saya cikgu. Silakan. Silakan Sophia. Mengapakah cikgu tanaman dan sayuran sebagai sumber pewarna kain? Oh, sama eh? Haa. Okey, mengapakah penduduk menggunakan tanaman dan sayuran sebagai sumber pewarna kain? Kerana? Kerana apa? Kerana penduduk hanya bergantung pada tanaman dan sayuran tertentu sebagai pewarna kain. Sekejap saya fikirkan. Okey, saya dah jumpa dah jawapan dia. Susah sangatlah. Susah ke? Ya, kalau susah kena buat sendiri. Ni saya tuliskan ni. Oh, boleh. Sekejap eh, kalau tulis panjang sangat ni. Panjang sangat? Janganlah cikgu. Cikgu jangan lah panjang. Tanaman dan sayuran digunakan sebagai kerana cikgu, yeah? Baru saya punya tulisan dah sampai kat dah nak habis dah. Ya Allah. Kerana? Alah, panjang sangatlah. Aduhlah.
Cikgu dah tamat lah. Bolehlah tu. Wih, banyaknya cikgu. Mana ni? Cikgu ni. Cikgu tak boleh dikecilkan ke? Kamu, kamu kecilkan lah. Tulisan kamu, kamu kecilkan lah. Kalau saya boleh kecilkan, saya datang tepuk rumah kamu dah. Cikgu ni. Cikgu baik. Tak, boleh lah. Tak, boleh tak saya tulis. Tak, tak. Tak, boleh pendekkan jawapan tak? Pendekkan lah. Okey. Soalan seterusnya. Apakah yang menarik pada baju tradisional ini? Ah, dia tanya, apa yang menarik? Okay, apa yang menarik pada baju tradisional ini? Okay dah, pendek je. Cukup pendek tak? Nak pendek lagi? Itu je. Kan tulis panjang-panjang, komplain. Pendek komplain macam mana? Tak. Ni bagus, ni bagus. Cikgu, jangan endkan kelas. Saya tak tahu bawah ni mengapa dia cakap. Mengapa? Kenapa dia jawab mengapa? Siapa tahu? Sebab tarian kadasan dusun ini. Dusun ini menarik kerana menunjukkan hasil seni dan kebanggaan kaum kadazan dusun. Pendek je kali ni, dua baris je. Cikgu, saya buat dua baris je sampai kena tiga baris lah cikgu. Besar sangat tulis tu. Dah lama tak pergi sekolah. Menari. Dah. Belum. Dah cikgu. Kejap. Jap. Lagi sikit lagi. Dah, cikgu. Dah, cikgu. Jangan tidur ke? Dah, cikgu. Okey, kalau dah sudah, besok ada kelas tak?
Tak ada. Besok tak ada kelas. Jadi boleh tidur sampai pukul 10. Betul ke? Tak boleh. Besok ada kelas lain. Okey. Jadi jangan tidur. Okey dah, dah habis. Boleh saya tutup skrin? Oh, ada lagi tengah tulis. Boleh. Tak boleh. Tak boleh. Sabar. Sofa, esok ada kelas apa? Kelas matematik. Pukul berapa? Pukul? Entah. Saya rasa pukul 12. Okey, Jah. Jadi saya tamatkan kelas saya pada hari ini dan kita akan jumpa semula pada hari Khamis pukul 8.10 pagi. Sama macam hari ini. Boleh? Kalau saya 7.40, dah ramai lagi yang belum bangun. 8.40, cikgu. 8.10, paling cepat tu. Saya buat kelas 8.10. Okey. Kalau saya start pukul 7 orang, ramai yang tak bangun lagi. Ramai yang tengah bersenam mata kata. Cikgu, tapi... Tapi ada satu hari cikgu buat 9.40. Itu hari Isnin sebab ikut dalam jadual. Sebab music. Okey dah. Kita jumpa lagi pada hari Khamis nanti. Okey, terima kasih semua. Bye.